Perjuangan pimpinan Komisi 10 DPR RI Sutan Adil Hendra tak sia-sia. Pasalnya, pria yang kerap disapa Sah ini terus menyalurkan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP kepada siswa di Provinsi Jambi. Kali ini Sah menyalurkan beasiswa PIP kepada 673 siswa SMA Negeri 5 Kota Jambi. Penyerahan beasiswa PIP dipimpin langsung oleh Sah kepada perwakilan siswa berupa buku tabungan BNI dengan nilai masing-masing siswa Rp1 juta. Penyaluran bantuan PIP digelar pada Kamis pagi di Masjid Al-Multazam SMA Negeri 5 Kota Jambi. Selain itu, perjuangan PIP yang dilakukan Sah diapresiasi orang tua wali murid karena perjuangan Sah untuk program Indonesia Pintar benar-benar terlaksana dan disalurkan dengan baik dan tepat. Usai menyerahkan dan menyalurkan bantuan PIP, Sah menyatakan pimpinan yang diperjuangkan ini menjadi sesuatu langkah pendidikan ke depan dengan meringankan beban orang tua wali murid. Sah meminta beasiswa yang diberikan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan. Artinya bahwa dana beasiswa yang kita serahkan hari ini tolong dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Dan dana yang diserahkan ini, saya ingin ada langkah ke depan, tidak ada lagi anak-anak kita yang putus sekolah. Karena saya tidak rela anak-anak kita putus sekolah, yang ini nanti mengakibatkan SDM kita Jambi tidak bisa bersaing dengan Mardianus, Datu Trakash, Jambi TV.